man who's been part of the tapestry of the history of this club has won 5 FA Cups, 4 League Cups, 10 Charity Community Shields, 1 European Cup Winners' Cup, 1 European Super Cup, 2 Champions League titles, Intercontinental Cup, 1 FIFA Club World Cup, and 13 Premier League titles. The impossible dream made possible by the greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson. Pernahkah kamu bertanya, siapa pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola Inggris? Salah satu jawaban terbanyak jatuh pada nama Sir Alex Ferguson. Mantan manajer legendaris Manchester United asal Skotlandia. Dialah salah satu faktor yang membuat MU menjadi salah satu klub tersukses di dunia pada masanya. Kamu pikir, mengapa Manchester United memiliki begitu banyak penggemar di seluruh dunia, meski tim tersebut saat ini acap kali menjadi bahan olokan media dan para penggemar sepak bola lainnya? Not his best touch for goals. Finds Nani. One-on-one with Zabaleta again. There's Rooney. Overhead kick! Oh my word! That's amazing! That's sensational! I just can't believe what I've seen! Only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that! And it could be the winner! Yeah. MU era Ferguson adalah era di mana setan merah digdaya dan diakui kekuatannya seantero Eropa. Jutaan penggemar MU di seluruh dunia banyak berasal dari era Sir Alex Ferguson. Dialah salah satu manajer tersukses dalam sejarah Liga Inggris yang telah mencapai kesuksesan yang sulit untuk ditandingi. Manajer yang membawa setan merah memenangkan banyak trofi. Sedikit di antaranya, 13 gelar Premier League, bahkan pernah 2 kali mencetak hat-trick trofi Liga Inggris. Pep Guardiola bahkan baru sekali mencetak hat-trick Liga Inggris bersama Manchester City. Bukan hanya itu, dengan pengamatan dan tangan dinginnya, Fergie juga adalah pelatih yang mampu melahirkan bintang sepak bola hebat. Wayne Rooney, David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Eric Cantona, hingga Cristiano Ronaldo adalah beberapa nama hebat yang lahir dari polesannya. Dengan berbagai pencapaian gemilangnya bersama MU, berbagai pemain hebat yang dilahirkan, dan peninggalan luar biasa bagi sejarah sepak bola, tidak heran jika banyak orang sepakat bahwa Sir Alex Ferguson adalah salah satu manajer terhebat yang pernah ada. Lantas, bagaimana kisah Fergie menapaki karirnya hingga dia menjadi pelatih legendaris yang begitu dielukan? Simak kisahnya. Alexander Chapman Ferguson, atau yang kita kenal Sir Alex Ferguson, lahir pada 31 Desember 1941 di Govan, Glasgow, Skotlandia. Fergie, begitu panggilan akrabnya. Ketika kecil,
Hingga dewasa, dia tinggal di lingkungan komunitas pembuat kapal. Ayahnya merupakan seorang pekerja yang hari-harinya diisi dengan membuat kapal. Galangan kapal tersebut terletak tidak jauh dari rumah Vergi. Kondisi ekonomi keluarga yang serba pas-pasan membuat sang ayah seringkali mengikuti pertandingan sepak bola lokal untuk mencari pemasukan tambahan. Berbagai kisah pelik, sedih, dan segenap didikan dari sang ayah membuat Vergi tumbuh menjadi pribadi bermental baja. Dia berprinsip bahwa sesuatu bisa diraih melalui kerja keras dan keyakinan. Tidak seperti anak-anak lainnya, Vergi kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas, namun tidak menyukai hal-hal berbau akademis. Dia lebih suka bermain sepak bola di lorong antara rumah petak bersama dengan saudara laki-laki serta teman-temannya. Lahir di tahun 40-an, tentu saja bukan hal mudah dalam fase kehidupan. Terlebih, sekitar tahun tersebut, menjadi seorang atlet seperti pemain sepak bola belum menjadi hal yang menjanjikan di masa depan. Tapi Vergi memilih sepak bola untuk memulai perubahan. Dia sempat menimba ilmu di beberapa klub lokal. Namun, pilihan Vergi untuk terjun ke dunia sepak bola profesional sempat tidak didukung oleh sang ayah. Karena menjadi pesepak bola saat itu belum dianggap profesi menjanjikan. Sang ayah lebih menyarankan Vergi untuk magang di galangan kapal atau pekerjaan lainnya agar sang anak memiliki kemampuan lain selain bermain sepak bola. Saran sang ayah pun kemudian dia lakukan. Lingkungan pekerjaan membuatnya belajar dalam memahami karakter manusia, kesatuan, dan hal lainnya. Di luar jam magang, dia bermain untuk klub St. Johnstone sebagai seorang penyerang. Vergi bergabung pada tahun 1960. Tiga kali dalam seminggu, dia harus menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah ke markas klubnya tersebut. Bahkan tidak jarang, dia pulang pada pukul 1 pagi. Ketika matahari terbit, dia bangun untuk kembali ke pekerjaannya. Rutinitas itu dia lakukan dalam beberapa tahun. Vergi bahkan sempat putus asa pada karir sepak bolanya karena dirinya tidak kunjung menjadi pemain utama. Hal itu sempat membuatnya frustasi dan mulai mencari pengalihan. Pergi ke kota menuju hiburan malam seringkali dia lakukan satu hari sebelum pertandingan dan tidak jarang pulang dalam keadaan mabuk. Karena Vergi pikir dia tidak akan bermain karena hanya menjadi pemain cadangan dan tidak berarti bagi tim. Meski sang ayah sempat menegur kebiasaan buruknya itu, Vergi tidak peduli. Dalam beberapa tahun, karir sepak bolanya tidak kunjung mengalami kemajuan. Namun, pada Desember 1963, takdir sepak bolanya tiba. Sempat lama dicadangkan, Vergi kemudian diberi kepercayaan oleh manajer St. Johnstone
untuk bermain menghadapi tim favoritnya ketika kecil, yakni Rangers. Mengejutkannya, dia mencetak hat-trick dalam laga tersebut dan menjadi orang pertama yang mampu melesakkan 3 gol ke kandang Rangers. Usianya 22 tahun saat itu. Setelah momen tersebut, mengubah seluruh pandangan dan gairah hidupnya. Dia berkomitmen, "Sepak bola adalah hidupku." Pada Juli 1964, dia bermain untuk Dunfermline. Fergie bermain bagus selama 3 musim di sana. Penampilan briliannya bersama Dunfermline membuat Fergie diminati oleh Rangers. Mengetahui hal itu tentu saja membuatnya sangat bahagia. Sebagai penggemar Rangers sejak kecil yang tumbuh tidak jauh dari Ibrox Stadium, kesempatan menjadi bagian klub idolanya tentu saja tidak dia lewatkan. Pada Juli 1967, Alex Ferguson resmi berseragam Rangers. Mimpi kecilnya menjadi kenyataan. Nilai transfer sebesar 60.000 euro menjadikannya sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola Skotlandia saat itu. Goes to Matheson. Ferguson's in. Bermain untuk Rangers. Penampilan Fergie cukup baik. Musim pertamanya 1967-68 berakhir. Namun sayangnya, Rangers belum mampu meraih trofi liga karena kalah dari rival mereka, yakni Celtic.